bertemu jumpa lagi saudara, tunggu jumpa lagi karena saya masih bikin saudara, dan cuma diputar putar 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 gitu saudara, masih di kawasan Museum Radio Pustaka saudara. Saudara, pernahkah Anda merasa bahwa Anda berdoa tapi belum dikabulkan juga saudara? Ada yang menarik dari saya saudara, bukan dari saya sih, dari Pak Mario Teguh saudara, salah satu inspirator saya saudara, yang beliau mengatakan bahwa kita hendaklah mematutkan saudara, kalau bahasa saya memantaskan saudara, apakah saya sudah pantas untuk menerima itu saudara. Kalau belum, itu mari kita pantaskan saudara. Misalnya seorang menjadi tani itu memelihara truk saudara, ya nggak mungkin karena biaya perawatannya nggak bisa itu saudara, itu berarti belum pantas saudara. Suatu ketika bila sudah pantas, itu pasti pas saudara. Seseorang yang memelihara kendaraan, seseorang yang kapasitasnya itu memelihara kambing saudara, dia disuruh memelihara sapi 5 ekor, itu pasti nggak bisa saudara. Karena apa? Itu tidak sesuai dengan kapasitas saudara. Bagaimana bisa sesuai kapasitas? Ya dia meningkatkan kemampuannya untuk memelihara 5 sapi itu saudara. Kalau kemampuannya sudah pas dan sapi itu benar-benar datang, itu berarti sesuatu yang pas saudara. Mungkin kalau bisa, kalau boleh meminjam istilah itu, saat yang tepat saudara. Keindahan itu tepat pada saatnya saudara. Seperti halnya menikah saudara, itu akan indah pada waktunya saudara. Kalau waktunya nggak pas saudara, mungkin ada yang MBA itu hamil duluan sebelum nikah, itu akan menyisakan masalah saudara, akan menimbulkan masalah. Tapi ketika itu sudah menikah, itu justru malah yang dicari saudara. Mungkin begitulah cerita tentang kepantasan kita saudara. Jadi apakah Anda sudah merasa pantas atas permintaan yang Anda panjatkan kepada Tuhan saudara? Hanya Anda yang tahu saudara, Anda dan Tuhan mestinya. Sekian dari saya saudara, menjadi tani. Oh ya, kalau belum pantas, mari kita pantaskan untuk kita pantas menerima itu saudara. Salam-salam.